Assalamualaikum. Very good morning semua. Kita berjumpa lagi di Chef Kaizen YouTube channel. Okay, sekarang pukul 8 lebih. Sekarang kita berada di homestay. Semua prepare untuk balik. Pukul 9.30 kita akan check out. Lepas tu kita akan balik. Kita akan pulang ke Terengganu melalui KL. Kita balik ikut KL. Kita tak balik ikut Simpang Bulan macam kita pergi. Kita pergi lalu ikut Simpang Bulan. Kita balik ikut KL kali ni. Sebabnya geng-geng ni trauma dah lalu kat Simpang Bulan. Jadi kita lalu ke KL je lah. Okay, semua tengah settle-settle motor dulu. 9.30 kita akan bergolek tayar. 9.30 kita check up. Okay, kita ready untuk balik ke Terengganu. Sekarang kita tengah cuci lantai. Cuci lantai hostel ni, homestay ni. Ni antara contohlah untuk rider-rider mana yang konvoi yang saya buat homestay tu buatlah macam rumah sendiri. Ni kotor ni kita basuh. Kita cuci balik lantai. Jangan tinggal macam tu je. Pandai sewa, pandailah jaga. Anggaplah rumah homestay ni macam rumah kita sendiri. Cuci lantai, clearkan rumah supaya patut. Okay, semua ready nak balik. Semua dah ready nak balik. Terima kasih kita SPK. Terus hati. Let's go home guys. Let's go. Woo! Sekarang kita di Petron Teluk Intan. Berhenti isi minyak. Tadi aku tak sempat nak rakam. Langgar roadblock. Bukan langgar lah, berhenti. Ada roadblock di Teluk Intan. So polis tu cakap sebab kita orang gentle berhenti, dia saman dua keping. Suruh pilih nak saman apa. Korang pilih motor mana yang korang nak. Pilih saman apa yang nak. Ambil yang paling murah. So dia saman dua keping. Saman dua keping. Sebuah motor aku. Motor aku saman peti rantai. Bagi saman plate. Tidak mengikut peraturan. Rasanya tu saman yang paling murah dah yang ada. Bagi aku kalau ride jauh macam ni tak payah lari lah. Kalau roadblock kan, Berhenti je gentle je langgar roadblock. Tak masalah pun. Sebab ni masa dekat Simpang Pulai itu relax je. Yang lepas je. Yang ni dia nak juga dua keping. So dia saman dua keping. Padahal semua Ezra Hopper ni, semua Ezra Hopper geng-geng ni. So sekarang ni kita menuju ke Nasi Bambu. Restoran Nasi Bambu. Let's go. Sekarang kita di Nasi Bambu Sungai Kelah. Nasi Bambu. Alang-alang kita on the way balik ni, kita singgah dulu di Nasi Kerabu pula. Nasi Bambu Sungai Kelah. Ni first time kita orang sampai sini. Tak pernah datang lagi sini. Ni first time. Makau juga kasih. Ya
belum pernah sampai lagi dekat sini. Nah, ni aku tunjuk kat orang macam mana kedai dia. Nasib baik tak aku. Orang belum ramai. Sekarang ni pukul 12. 12 suku. Kita makan-makan dulu. Lepas tu kita sambung perjalanan. Lepas tu kita tepek stiker dulu. Tepek stiker. Stiker RC. Stiker RC. Ada tempat tampal stiker club. Boleh tampal stiker. Okay, rupanya dekat Nasi Bambu ada jual sleeve. Liner block. Okay, ini 72. Yang ni untuk piston 72 ni. Ini dah lapang. Yang ni piston 68. Dan ni 57. 60. Ni 57. Piston 60 ni. 57 check out. Ke piston 13. Siapa-siapa yang nak suruh aku bawa balik tu, bagi tahu lah. Boleh pasang dekat blok. Okey, jom tampal stiker, tampal stiker. Eh, tunjuk baju, ya baju. Jom tampal stiker, stiker RC. Di Nasi Bambu. Sini ya? Sungai Kelah. Semangat, semangat. Dia tak cermin dulu. Ha? Ya, balik aku pilih. Mana dapat stiker? Ada, tengok gembung. Gembung. Sabo. Ya. Efek molek pada. Dia lembu pasal ni, apa ni, minyak dalam jemi. Ini jumpa hidup ni. Ramanya wakil. Apa stiker, tepek stiker sutil je. Okay, sekarang kita di Petronas Ulu Bernam. Petronas Ulu Bernam. Kita berhenti jap sebab ada dua buah. Tiga buah masalah. Dua buah motor tembak air ni. Tembak gasket. Gasket head tembak dua buah. Sebabnya kita maintain 1617 meter SWR tadi. Atas highway 1617 maintain. Maintain 1617. Jawabnya dua buah ni tembak gasket. Aduh. Kita tengok dulu macam mana, apa yang boleh buat. Okey, yang ni gasket bocor sikit je. Bocor halus, halus-halus. Jadi kita topak-topak bila air. Selagi boleh bawa, kita bawa. Yang ni pakai blok 68 seramik. 68 seramik. Air bukan bypass lah. Seramik air dalam. Yang ni air dalam. Yang ni motor kita buat. So selagi boleh topak air, topak. Selagi boleh bawa. Sebab bocor je sikit je sebenarnya. Sebab exhaust tak berasak lagi. Biasanya kalau bocor besar, exhaust berasak lah. Yang ni motor bukan kita buat. Ni orang lain buat. Yang ni bengkel lain buat. Yang ni pakai blok bypass 67. Bypass 67 standard modi. Yang ni teruk. Yang ni bocor besar juga ni kat sini. Sebabnya exhaust dia berasa. Exhaust dia keluar asap. Jadi kita buka top set lah. Terpaksa buka top set. Kita buka top set dekat Petronas ni. Biasalah dugaan konvoi. Sabar je lah. Tengok apa yang pelik. Apa yang pelik. Tercabut. Tercabut terus.
repair motor. Tadi repair motor campur dengan hujan lebat. So dah lewat. Kita orang cek-cek cuaca. Hujan sepanjang jalan dari dari KL ke Terengganu. So kita orang ambil keputusan untuk stay di KL dulu. Esok pagi baru bertolak balik. Okay. Jadi video hari ni setakat ni je. Esok kita akan update lagi perjalanan kita daripada KL ke Terengganu. Malam ni kita bermalam di KL. Kita bermalam di KL je malam ni. Sebabnya dah lewat. So takut jadi apa-apa, kita stay je lah kat KL. Okay, terima kasih semua yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.